cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Endang Trip Channel. Pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Margonda Raya Kota Depok. Dan di depan saya ini merupakan zebra cross atau tempat penyeberangan orang yang menghubungkan dari SD Negeri Pocin menuju ke Stasiun Pocin ya. Di sini banyak sekali warga yang menggunakan penyeberangan ini. Namun sayang sekali, kita lihat di sini lampu merah dan lampu hijau tidak berfungsi sama sekali. Jadi warga yang ingin menyeberang harus ekstra hati-hati karena memang sangat susah sekali. Banyaknya kendaraan yang melintas di sini menyulitkan warga untuk menyeberang. Jadi mesti ekstra hati-hati karena tidak sedikit kemungkinan akan terjadi hal buruk apabila kurang hati-hati. Kita saksikan juga banyak pengendara yang kurang disiplin, ada yang tidak mau ngalah, ada yang tetap nyerobot, ada yang memberi kesempatan menyeberang jalan. Namun semua ini berdampak pada evaluasi dari Pemkot dan belum lama ini penyeberangan orang ini ditutup sehingga warga tidak bisa menyeberang di zebra cross ini. Namun kebijakan itu hanya sementara ya, kemarin karena sempat viral dan diprotes sehingga sekarang kembali dibuka. Dan sebetulnya apa sih reaksi warga saat apabila benar-benar ini ditutup permanen gitu ya? Apa reaksi warga? Karena kalau ditutup, warga harus menyeberang melalui JPO yang jaraknya sangat jauh dari sini, di depan Margo City maupun di kampus UI. Itu sangat jauh sekali. Yuk ikuti penelusuran Endang Trip Channel episode kali ini. Mas, mau tanya dong, kalau ini ditutup, setuju nggak, Mas? Penyeberang. Kalau ditutup, orang nyeberang ditutup, nggak boleh lewat gitu, boleh nggak? Setuju nggak, Pak? Nggak. Nggak ya? Malah pas depan itu, Pak. Tapi ini ngebantu berarti ya? Iya. Apa yang kurang nih, Pak? Lampu mungkin? Lampu, Pak. Lampu ya? Kalau pada nggak berhenti. Iya. Sering nyeberang sini juga? Sering ya. Oke, lebih baik nggak usah ditutup ya? Iya, Pak. Oke, ini warga Depok ya? Oke, makasih ya, Mas. Setuju nggak, Bang? Ya, setuju saya. Kasian ya. Kasian. Ambil aja gimana? Kamu udah capek-capek pulang gawe, mesti jalan ke JPO yang nggak dekat loh. Iya, betul, Bang. Udah di stasiunnya. Iya, kasian ya, ibu-ibu ya. Sangat-sangat. Ibu-ibu gitu kan, ya udah manula begitu, lansia-lansia, mesti naik JPO. Gimana kalau ibu-ibu ambil? Coba bayangin kalau itu yang pemegang keputusan itu anaknya atau bapaknya atau siapanya gitu, apa tega gitu. Ya betul, jadi gak jelas ya, gak jelas. Kebijakannya gak jelas, kebijakan yang sangat menyusahkan. Oke, menyusahkan, sangat menyusahkan. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Begitu-begitu yang sempat macet tuh gak di sini. Iya ya, pintu keluar tol utama. Betul ya, Marco pintu tol ya. Bukan gara-gara ini, bukan ya? Enggak, coba lihat. Kalau di sini mah simpel doang. Kalau nggak mau macet, cuma satu, pasang petugas, minta disup, minta satpol, minta polisi, angkot. Selesai. Oh, ini angkot penyebabnya ya. Penumpang masih di sana, angkot nggak ngetep. Itu jadi penyebabnya. Bukannya jalan, malah ngetep. Gitu. Yang kalau selesai ya mendingan
lebih efisiennya pasang petugas. Iya, karena lampunya nyalain ya. Wah, itu betul, gunanya buat apa coba? Ya kan? Mati ya. Lah coba, Bang. Gunanya buat apa di sini? Lah, bikin JPO di sini ke sana. Ah, capek JPO.